Terhitung mulai 1 November 2020, Camat Kebumen Kangkunadi Esa secara resmi purna tugas. Untuk itu, pria kelahiran asal Prabu Mulih, Sumatera Selatan 24 Oktober 1962 ini berpamitan kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di lingkungan kecamatan hingga tingkat kelurahan dan desa. Hal itu disampaikan pada acara lepas sambut Camat Kebumen yang berlangsung di Hotel Davam Kebumen Sabtu 7 November 2020 kemarin. Adapun Camat Kebumen kini dijabat oleh PLT yang dalam hal ini adalah Camat Alian Sugito Edi Prayitno. Dengan suasana penuh kehangatan pada kesempatan itu, Kangkunadi juga berpesan kepada seluruh pemerintah, kelurahan dan desa agar tetap selalu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat meskipun di masa pandemi. Selain itu, Kangkunadi juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama mengabdi menjadi aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Dirinya pun menyadari pelayanan dapat berjalan baik tidak serta-merta karena pimpinan, namun juga karena dukungan dan peran serta dari semua pihak yang terlibat bertugas memberikan pelayanan ke masyarakat. Sementara itu, PLT Kecamatan Kebumen menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Kangkunadi atas dedikasi yang telah diberikan selama ini kepada masyarakat. Menurut Sugito, pensiun bukan berarti harus berhenti untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Perlu diketahui, Kangkunadi merupakan ASN yang karir mulai sejak tahun 1992. Sedangkan untuk tugas pertamanya, ia ditempatkan di Dinas Pendapatan Daerah Kebumen. Selanjutnya di Dispora Wisata, Camat Padureso, Petanahan, Alian, dan menjabat sebagai Camat Kebumen selama 2 tahun 4 bulan.